Adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita bertemu kembali ya. Nah, hari ini Lose tidak sendirian adik-adik. Lose Prapti ditemani oleh Lose Happy. Halo adik-adik. Lose Roslin dan juga Bu Desi. Sudah siap belum untuk ibadah sekolah Minggu pagi ini? Lose, kita cek dulu Lose. Boleh. Ayo, sudah siap ya? Yang balita, tepuk tangannya di atas kepala, Lose contohin. Ini. Yang ke satu, Lose Roslin. Oh, satu kali tepuk adik-adik. Yuk, dicoba yang kelas satu. Yang kelas dua. Oh, dua kali. Oke, kita ulangi ya. Lose Hedi. Adik-adik batita balita mana? Kelas 1, kelas 2, wah sudah siap semua langsung berlatih. Siap. Oke deh, lagu pertama kita mau menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah. Oh indah, lalu nanti lanjut lagi adik-adik memuji Tuhan selalu. Ya ayo adik-adik silahkan berdiri. Silahkan Bu Desi. Sama-sama akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang selalu tolong kami, kami boleh mengikuti ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Masih tetap semangat ya adik-adik ya. Lose-lose semangat ya. Semangat. Iya. Yuk kita mau lanjutkan puji-pujian kita. Silahkan semuanya bangkit berdiri. Yuk. Silahkan Bu Desi, kita mau menyanyikan lagu Jamin Serta Yesus ya. Nanti pakai gerakan ya, siap-siap. Setiap hari
sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini yang akan membawakan cerita firman Tuhan adalah Rose Yuli, ya. Oke, kita mau menyanyikan dulu lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Semuanya boleh ikuti gerakan Rose, ya. Ya, silakan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, Firman Tuhan ada di hatiku, Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah. Oke, silakan duduk adik-adik. Ya, adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya, tentunya semua sudah, ya. Siapkan Alkitabnya, kemudian yang balita belum bisa baca, nanti minta tolong mama. Dibuka dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Ya, kalau setuju ya. Ya, kalau sudah siap, kita mau berdoa dulu. Ambil sikap berdoa, lipat tangan tutup mata. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau boleh membawa kami untuk belajar tentang firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang urapi kami untuk dapat mendengarkan dan melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Aduh, ramai sekali. Membawa daun-daun seperti ini, daun palem seperti nyalose, kemudian ada juga yang melepaskan jubahnya yang bagus-bagus, kemudian diletakkan di sepanjang jalan. Wah, kira-kira ada apa sih dari kejauhan, nggak seperti nggak kelihatan? Coba bisa tanya ya. Oh, adik-adik, mereka itu berkumpul ternyata mau menyambut raja. Siapa ya? Siapa raja itu ya? Wah, ikut yuk. Wah, suara apa itu? Kacang. Oh, bukan. Sapi ya? Bukan. Wah, semakin benar. Oh, adik-adik. Ternyata itu suara keledai. Orang yang ditunggu oleh orang-orang itu adalah raja Tuhan Sang Mesias. Wah, sesudah keledai itu sampai di depan orang-orang itu, mereka bersuka cita, melambai-lambaikan daun-daunnya, kemudian bertepuk tangan sambil berteriak-teriak, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan. Diberkatilah Raja Israel. Hosana, hore, hore. Mereka sangat bersuka cita, adik-adik. Nah, karena mereka menyambut sang raja. Bahkan sampai rela bajunya pun digunakan untuk sebagai tempat jalan raja itu. Nah, mereka sungguh bersuka cita saat menyambut datangnya sang raja. Nah, adik-adik, raja yang ditunggu tadi adalah Tuhan Sang Mesias, Juru Selamat kita. Jadi kita juga harus sama seperti mereka merayakan, menyambut dengan sukacita. Tapi harus seperti tadi ya Lose, menggunakan daun-daun seperti itu terus di pinggir jalan. Oh tidak perlu. Adik-adik di rumah, dimanapun kalian berada,
bisa menyanyikan lagu memuji Tuhan dengan gembira, dengan sukacita, atau bisa juga dengan menolong orang lain, atau bisa juga dengan bersikap yang baik. Jadi tidak harus seperti orang-orang tadi gitu. Nah adik-adik, hari ini kita ada ayat hafalan ya. Ayat hafalannya siapkan ya, diambil dari Yohanes 12 ayat 13b ya. Yohanes 12 ayat 13b. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Kita ulang sekali lagi ya. Yohanes 12 ayat 13b. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ya, oke, yuk kita akan berdoa, lipat tangan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan kiranya boleh kami lakukan dengan baik. Ajarlah kami Tuhan untuk bisa bersikap baik dan senantiasa bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, saatnya kita mau memberikan persembahan. Jadi siapkan ya. Ya, kita mau menyanyikan lagu Kuberi Persembahan dari Kidung Ceria 350. Kuberi persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamat. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami. Amin. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ya, itu ayat hafalan kita adik-adik yang terambil dari Yohanes 12 ayat 13b. Aktivitas kalian pada pagi hari ini adalah membuat video dengan ayat hafalan tadi tapi dengan ekspresi ya, yang sebagus-bagusnya kalian kirimkan. Bagaimana orang-orang itu ketika menyambut Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengucapkan ayat hafalan tadi dari Yohanes 12 ayat 13b. Ditunggu ya adik-adik videonya. Selamat hari Minggu. Ibadah sekolah Minggu kita sudah selesai adik-adik. Ya, saatnya kita mau menutup ibadah sekolah Minggu hari ini dengan satu lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Ya. Hatiku Penuh Nyanyian. Kita nyanyi bersama-sama. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh kami dengar. Ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan pimpin kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sudah selesai adik-adik, kita berjumpa lagi minggu depan. God bless you. Dadah. Ayat hafalan 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Baik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. Ayat hafalan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. Ayat hafalan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, itulah yang kehendaki
mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu.